From here. Lagi keliling. Tuh. Kurang lebih kayak gini. Bobok kabin Cikole. Wah. Dingin banget. Dingin banget. Oke. Sinerinya seperti ini. Nah, seluruhnya hutan pinus. Di sini ada kabinnya ada tiga jenis ya, ada tiga tipe. Tipe satu itu adalah tipe standar. Tipe standar itu sharing bathroom ya di luar. Kalau yang kayak gini, nih, ini tipenya tipe deluxe. Satu lagi adalah tipe family. Di atas deluxe itu selain ada bathroom, dia juga ada bisa muat sekitar 4 orang plus 2 anak kecil. Nah, kalau yang kayak gitu, yang kecil-kecil gitu, nah itu tipe standar tuh, sharing bathroom outside. Enak banget. Oke. Sekarang kita ini lagi mau ngelihat deer. Deernya di mana, Hani? Deernya di mana? Lewat situ. Oke. Ayo. Kita mau nyari deer. Ada deer tadi. Ayo. Do not shoot. Iya, aku mirip deer, Aron. Sore nggak? Sore. Sekitar jam 3:30 sore nih. Banyak tuh kabinnya. Dan ini hampir terisi. Ini sudah separoh terisi semua. Enak banget. Waduh, cuacanya enak, udaranya sejuk. Benar-benar tempat healing yang wow. Di mana ada deer? Oh, lewat sini. Ayo. Kita cari deer. Di sini benar-benar masih hutan loh. Hutan pinus. Harus lihat jalan nih. Nah, kayak gini. Oke, penuh dengan flower everywhere. Dan di situ udah gate-nya. Udah gate, kita keluar. Nah, di situ kayaknya ada deer tadi di situ. There is a deer, one lonely deer. Hello, deer. What is what? A lot. Oh, yeah, they are all cows. Hello. Kita sudah ketemu. Halo. 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 Hai. Halo. Hello, dear. Wow, golden horn. Hi. Oh my god. Hi. How are you? Hello. I want to take a picture with you. Stand still. Look at that. Kita lagi mau jalan menanjak.
jalan-jalan menanjak. Wow, hutan. Hati-hati, rawan pohon tumbang. Wah, tuh hati-hati. Oh, makanya tadi di dalam kabin pada disediain topi proyek, helm proyek. Oke, ini buat jogging. Tanjakan naik gunung lumayan nih. Habis nanjak turun langsung lapar. There's nothing. Okay. We go back to our cabin. Okay. Sekarang kita perjalanan kembali ke cabin kita. Come on. Come on, my darling. Benar-benar luar biasa nih. Bye-bye, Rusa. Bye-bye, dear. Bye. Oke. Sekarang kita kembali ke cabin-nya kita. Kembali nih. Lewat gate ini. Kita kembali lagi ke gate ini. Udah jalan setapak. Nah. Oke. Udah sampai ke kabin-kabin. Where is our cabin? Ada orang bule juga. Tuh. Lagi santai. Where's our cabin? Suasana malam hari nih. Ada siapa tuh? Suasana malam hari. Ada siapa tuh? Cowok, godain kita dong. Hai, kita keliling nih. Malam-malam. Ada pakai topi semua. Kenapa? Hujan gerimis. Tapi asik banget. Kita lagi nunggu barbecue nih. Barbecue kita belum diantar, padahal kita semuanya udah lapar banget. Sekarang jam 8 kurang. Sudah mulai tercium aroma-aroma orang pada manggang barbecue di kabin masing-masing. Kita mau pergi menjemput daging nih. Mau nanya, kok daging kita lama banget? Dadadada. Look at the stairs. Stairsnya bagus banget. Bagus banget stairsnya. Oke, nanti kalau dagingnya sudah datang, kita mau barbecue. Kita kasih lihat teman-teman lagi. Bye-bye. Tuh, lihat tuh. Hai guys, ini sekarang malam. Udah malam di Bobo Kabin Cikole. Sudah jam 8. Bener-bener dingin banget. Ini untuk api unggun. Di sini kalau mau api unggun itu harus bayar lagi ya. Tapi lagi hujan kayak gini enggak. Saya tuh lagi nunggu barbecue. Barbecue-nya ntar diantarin ke kamar saya, ke kabin saya. Ini kurang lebih saya mau kasih lihat teman-teman suasana malam. Ini enggak hujan aja, dingin banget. Apalagi sekarang ini lagi hujan yang gak berhenti dari jam 4 sore sampai jam 8. Sekarang tersisa gerimis. Harusnya tadi barbecue kita tuh diantarnya jam 6. Tapi karena hujan, jadi kita juga gak bisa barbecue di depan kabin. Jadi akhirnya agak sedikit terlambat. Sekarang jam 8 kita baru mau mulai barbecuean.
disediain sama Chick-fil-A ini. Ada paket-paket menu barbeque-nya, nanti tinggal kalian pilih aja mau menu bakaran, mau menu steamboat. Jadi dingin-dingin gini minum kuah-kuah, jangan semua dibakar. Jadi kita mix. Jadi mix ada kuah, ada bakar. Ayah, kayak gini suasananya. Sekarang saya mau balik ke cabin karena saya dapat WhatsApp kalau daging sudah menuju ke cabin saya. Oke, let's go teman-teman. Kita langsung menuju ke cabin buat barbekyuan. Tepat waktu banget itu menu dinner kita, barbecue kita. Ada steamboat sama barbekyuan. Selamat malam, baru datang. Saya udah nunggu dari jam 6. Ya, soalnya hujan kah? Hujan, ya, kalau itu. Kalau mau dipakein juga nanti di sini kebasahan. Iya, ya, juga nggak bisa ya. Iya, jadi dagingnya tinggal dipanggang di mana ya? Tinggal dipanggang di sebelah sini kak. Ya. Ini udah dicetek, langsung di sini aja. Ya, steamboatnya? Di steamboatnya ini. Kompornya? Kompornya, oh kakak mau dua. Oh, jawab berarti ganti-gantian maksudnya? Ya, boleh. Oh, oke. Biasanya sih kita by request sih kak, kalau mau kompor dua bisa di chat dulu aja. Oh, di chat dulu? Iya. Oh, ini iya. Ada dua saus ya kak, ada tom yum dan suki. Yang sebelah bisa tom yum, yang sebelah suki. Oke, terus itunya fishbowl-nya mana? Fishbowl-nya lagi di bawah dari atas kak, tadi ketinggalan. Oh, tadi ketinggalan. Oke, oke, oke. Oke deh, kalau kayak begitu ini steamboat. Ya. Ya, fishbowl-nya lagi on the way. Iya. Oke. Ini apa? Daging apa? Ini sirloin. Ini sirloin? Ya, ini tenderloin. Ini tenderloin, oke. Ini semuanya kurang lebih kayak gini tuh untuk bakarannya, ini untuk steamboatnya. Ntar lagi. Oke. Kalau begitu... Oke. Mas, kalau begitu bisa nggak sekalian saya dibawain fishball sama... Saya request kompor biar bisa. Boleh. Saya panggang dua. Boleh, Kak. Boleh, ya? Kalau ini masih kurang nanti bisa di... Sausnya lagi ya? Iya. Nah, ya. Itu kebetulan. Oh, ya itu fishbowl-nya udah ditambahin lagi. Iya. Saya boleh request kompor nggak sih? Jadi saya bisa sekali. Boleh ya? Boleh. Oke. Makasih banyak, servisnya memuaskan. Maaf ya, Kak. Ya. Tadinya kan biasanya provide-nya satu kompor, satu cabin. Cuman kebetulan masih ada stok kompor. Oh, masih ada. Makasih banyak. Ya, oke. Saya tunggu ya. Iya, video sebentar ya. Makasih. Oke. Sudah datang semuanya, teman-teman. Nah. Jadi ini tenderloin, ini sirloin, ini fishballnya, terus dikasih seperti ini sasetan, ini apa ini cita rasa kaldu sapi ini bumbu suki. Ini kalau ini bumbu tom yum. Jadi kita bisa ada dua rasa ya. Ini kalau segini misalnya kurang nanti kita bisa pesen lagi. Nah ini nanti kita potong-potong sendiri. Terus ya kurang lebih kayak gini lah. Oke deh, kalau begitu sampai di sini. Bye bye. Dulu dulu kalau gitu kak. Oh, ganti ya? Betul, maaf ya. Oke. Okay. Sama ada butter yang di sini. Aduh, ya. Makasih banyak. Sebentar ya. Ada di kamar, baby. Uang? Oke, kompornya udah dateng. Oke. Gila, dingin banget. Ini kalau nggak hujan emang sedingin ini, apa ini tambah dingin karena hujan? Ini kalau hujan nggak dingin sih, kalau segini. Kalau musim kemarau kemarin, itu lebih dingin dari ini, Kak. Oh ya? Iya. Musim kemarau lebih dingin? Iya, malamnya. Oh gitu? Iya. Oh, jadi kalau ini hujan begini malah masih kurang dingin dibanding kemarau itu? Iya. Wow. Kemarin itu udah 2 minggu udah kebetulan nggak hujan sih, Kak. Baru malam ini aja. Oh ya. Gitu ya? Oh, dia menyambut kedatangan kita kali ini. Mungkin, Kak. Ini, Kak, untuk kuahnya bisa langsung ambil dari cabin ya? Oke. Itu soalnya air dari pegunungan bisa langsung dimasak. Tapi tidak disarankan untuk diminumnya, Kak. Oh, jadi nggak boleh langsung minum, harus dimasak dulu? Masak dulu, tapi bisa. Oke. Makasih banyak. Ini udah dua, ya. Dua kuahnya. Ya. Apakah ada tambahan lain, Kak? Sudah cukup semua. Sudah cukup, baik. Ya, makasih banyak. Siap, Kak.